tugas Ani udah kelar, Nak. Iya. Ya. Udah. Udah nih. Saatnya kita untuk mencari target selanjutnya. Ya. Uang kaget lagi. Awas dulu, jangan sembarangan masuk. Tadi jangan masuk. Iya, tadi. Bantuan dong, sini dong. Cari tempat. Zahra, sama Tias cari tempat di sini. Aman. Estafet. Ada lagi yang jaga depan. Kuat. Ini, jangan. Awas, bapaknya jatuh. Abang keluar. Iya, abang keluar. Awas, abang ini. Ya kalau bagian depan sih aman nih. Bukan Mas Rasamnya dulu nih, aku concernnya sama si Mas Rasam tadi di dalam, aman kan ya? Aman kan? Cuman panik aja, mukanya agak putih tadi ya, agak pucat ya. Bapaknya mana tadi? Bapak mungkin jagain. Bapaknya jagain anaknya ya? Sebelah sana. Abang sehat ya? Oke. Maaf kalau boleh tahu namanya siapa? Rasam. Hah? Rasam. Udah dari awal waktu lahiran? Atau? Udah kecelakaan. Sam, udah berapa lama kayak gini, Sam? Dari 14 tahun. Sabar ya, Sam. Kalau mau diurut, ya, banyak orang meregang nyawa itu di jalanan. Abangku pasti tahu ya. Benar. Jadi ingat, ada akhlak berkendaraan. Makanya berangkatnya bismillah, selesainya alhamdulillah. Jangan mudab-dab itu terburu-buru. Mudab-dab itu kerjaan setan. Begitu kita di jalanan, karena jalanan namanya jalanan umum. Nih, minum dulu. Aman ya. Pak, Bapak tadi kenapa? Apa yang Bapak rasakan? Bapak kaget tadi? Kaget, anaknya di dalam, Bapak Reong. Tapi alhamdulillah, Bapak nggak usah khawatir. Mas Rasam baik-baik aja. Ya, untung tadi kita semua juga ada rame di sini, jadi banyak bantuan. Ya? Alhamdulillah. Tapi kita paham pasti Bapak ada rasa kaget ya. Pasti shock Ibu juga tadi. Ibu juga tadi langsung gemeteran banget soalnya takut banget Mas Rasamnya kenapa-napa di dalam. Tapi alhamdulillah udah bisa tenang ya Ibu Bapak ya. Iya. Mas Rasam ada di sini sekarang sama kita semua. Ya. Tapi mungkin ya enggak bisa tenang juga sih karena kalau lihat kondisi rumahnya karena sudah tidak layak dan membahayakan. Iya. Tapi ini ada sedikit bantuan dari kami yang bisa Bapak sekeluarga terima. Boleh mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat rumah Anda yang dibedah dari MNC TV! Jadi sekarang udah gak perlu khawatir lagi untuk urusan rumah, pasti kami janjikan rumah Bapak akan diperbaiki jadi rumah yang lebih layak, lebih sehat pastinya. Amin. Ya. Bagaimana pasukan? Masih semangat? Semangat! Oke, sekarang kita udah masuk di segmen Dibuang Saya! Jadi Ibu, Bapak, kita kasih kesempatan buat
Bapak masuk ke dalam rumah untuk pilih barang-barang yang akan dibuang dan juga akan disayang. Tapi waktunya cuma 3 menit. Jadi utamakan barang-barang yang penting, surat-surat berharga, segala macam. Itu yang paling utama dulu. Nanti sisanya kalau emang nggak perlu, nanti kan kita akan ganti yang lebih bagus. Silakan dibuang. Oke? Waktunya 3 menit ya. 3, 2, 1. Sayang nggak itu sayang? Sayang nggak? Buang. Ini kan dibuang. Jangan lari-lari. Ini lari. Dibuang, eh. Jangan lari-lari juga, biasa aja. Ini apa sayang ya? Oh iya sayang, benar-benar. Ah, semua ini sayang. Ini buang aja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan lari-lari, biasa aja, pelan-pelan. Ibu ini, dibuang apa disayang? Ini di mana nih, dibuang apa disayang? Udah ya, yang penting-penting udah disimpan ya, udah disayang ya. Oke, berarti itu sayang, lanjut apa? Sekarang lanjutnya buat di... Robokan! 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 Itu bikin robo rumah. Yo. Siap, Komandan. Tolong arahkan. Mari. Iya. Izin lapor, saya mau arahkan ke pasukan. Iya, silakan. Pasukan! Iya. Siap. Angkat tamangnya. Ya. Oke. Pasukan, hitung dari saya. Kita hitung mundur dari 3. Tolong angkat talinya. Oke. Kita hitung mundur. 3. 3. 2. 1. Tarik. Bagus sekali. Ya, Komandan. Nih, kalau dari jauh ini udah bentuknya udah bagus nih bentuknya nih. Udah bagus. Kira-kira udah berapa persen? Ini udah 70%, Komandan. Berapa? 70.
70? Iya. Benar ya? 70. Enggak, coba aja kamu ngecek. 70 ini tinggal finishing aja, tinggal dikewarnain depannya sama dalamnya. Ini kalau saya lihat ini masih 60 ini. 70 komandan, kan saya yang ngerjain. Ini bagian depan belum? Belum, ini tinggal dicat doang. Ini tinggal ditebelin catnya, terus. Aha. Terus ini juga tinggal ditambahin lagi, terus pintu udah. Nah, terus kan waktu kemarin ini ya, komandan, sempat ada kejadian tuh. Betul. Indah. Kita kan pas mau duduk, tiba-tiba ambruk. Ya, terus kan pintu masuknya tuh di belah kanan. Betul, di belah kanan. Sekarang kita udah rubah ke bagian kanan sini ya. Di atasnya udah yang bagian ambruk kan ini, komandan. Iya. Sekarang kita udah bikin kokoh semuanya. Benar. Udah kuat ya? Ah, udah kuat semua. Ya. Nah, ini saya kasih warna biru, komandan. Jadi ya, lebih enak ya? Biar lebih adem. Adem, lebih cerah. Tapi ini kalau diperhatikan, hah? Luas ya? Luas, komandan. Ya? Luas. Waktu pas datang sini kan katanya sempit ya? Sempit, dan kamarnya juga. Terus di bawah sini, kalau nggak salah belah kiri kamar. Belah kiri kamar. Terus di sini kan sebenarnya kan ada ibu sama betul, anaknya kan sakit. Betul. Jadi tidurnya tuh di belah sini kan, di ruang tengah. Tapi makan, sekarang udah ini ya. Udah bagus, udah enak, katanya luas. Dan ini apa di sini? Ini itu kamar mandi, komandan. Oh iya. Nah, sengaja kita kasih dekat sama kamar tidur biar yang sakit bisa langsung ya. Iya, kedepengin tuh. Oke, Kang Komandan. Udah jauh lebih enak ya? Udah jauh lebih enak. Karena waktu kemarin ini kamar mandinya itu ada tapi kecil banget. Betul, ya. Betul.